menguatkan, mengukuhkan sebelah satu pihak tadi. Ada ada dalil yang menguatkan, menyokong satu pihak, maka yang ini jelas kita kata bukan lagi syubhah. Kerana Nabi tidak ada dalil bahawa wahkama tu wahkama keluarga dia. Dan Nabi pun tak ada dalil juga wahkama itu adalah wahkama orang. Tak. Dua-dua ni tak ada dalil. Kerana wahkama ni bulat getar tu mudah nampak situ hak biar. Tak ada nama orang situ. Tak. Ni balik pada cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahkama syubhah ini ialah wahkama yang tak ada bukti. Adakah wahkama tu milik hak Nabi ke milik hak zakat? Kerana wahkama ni dari pohon tula belaka. Wahkama daripada pohon belaka. Ia bukan jenis bahasa produk, ada nombor, ada apa, di wahkama. Dia tak ada. Kalau hari ni produk-produk, dia ada trademark. Dia ada cak, perniagaan dia, dagangan dia. Setengah-setengahnya itu nombor pun ada beza. Setengah-setengah pada wasi dia ada beza. Telefon mau beli, dia ada nombor-nombor dia tak sama antara mu dengan orang lain. Wahkama dia tak ada gitu. Dia tak ada di wahkama tu nombor mu boleh tahu. Nombor siri tak, tak ada. Oleh sebab tadi wahkama, hadis wahkama memang jelas bahawa Nabi dia tak tahu wahkama tu. Memang dia tahu wahkama mari Madinah, pohon Madinah, tapi milik pia, adakah milik keluarga dia atau milik zakat? Gini kena elokkan. Bila kita temu masalah kelabu asak gitu, kita elokkan, kerana ini orang panggil menjauhi perkara yang syubhah hari ini. Jadi perkara yang syubhah ini, kata Ibn Qayyim sendiri, bahawa yang syubhah ini itu yang kesamaran antara benar dan salah, antara halal dan haram, dalam bentuk yang tidak ada dalil untuk mengukuhkan mana-mana hukum tadi. Tak ada dalil, dia kata. Ataupun juga ada dalil tapi berlaga dalil itu antara satu sama lain yang tidak ada petunjuk yang mana satu lebih kuat. Sama juga. Dalil ada berlaku. Dua-dua ada berlaku. Ini dalil bahawa wahkama ni adalah wahkama keluarga Nabi. Kerana ini laluan ke rumah Nabi. Tapi ada dalil lain pula bahawa ni laluan juga orang bawa zakat kot tu juga. Ini panggil dalil lawan ke dalil. Tak ada dalil yang kuat. Ini juga boleh menjadi syubhah. Sama ada tak ada dalil langsung ataupun ada dalil tapi berlawan antara dua dalil tadi. Ini dipanggil syubhah. Yang mana ianya kita sebutkan tadi, apabila berlaku demikian maka kesamaranlah antara dua tadi. Di sinilah Nabi SAW menganjurkan kita supaya meninggalkan perkara yang syubhah dan mengambil yang jelas, yang terang. Jangan kita duduk dalam syubhah. Inilah perkara yang perlu dielokkan. Jangan duduk dalam syubhah, dalam kelabu asak ni jangan duduk. Tempat-tempat yang meragukan, jangan duduk. Tempat yang meragukan kerana perkara tu syubhah, orang panggil. Kita piyah atas kepala. Duduk main belegol tepi kedai nombor ekor. Tidak ada apa kena gitu. Piyah atas kepala pergi main kawasan tu. Nak kata bahawa syubhah tu. Syubhah. Orang panggil yang mana kesamaran. Nak kata orang tak molek piyah ada atas kepala. Nak kata orang bagus duk main belego kawasan tu. Apa benda yang nak tahu kawasan tu? Apa benda ada situ? Benda yang duk main di tepi kedai tu ada benda. Ini orang panggil syubhah. Jangan bubuh diri kita di tempat yang syubhah. Orang duk berharap kita pergi sekali. Duk situ. Kita tak minum. Apa yang orang tengok kita? Syubhah. Ini perkara yang atuk di elokkan, kerana perkara-perkara begini boleh membawa kepada fitnah. Itu hari ini elokkan fitnah. Ada zaman kita ni terlalu banyak fitnah, terutamanya libatkan pada mana-mana orang yang membubuh diri dia di tempat yang tidak sepatutnya. Elokkan perkara begini. Ada orang akan menuduh macam-macam pada kita ni.
Tak kira lah. Kita pergi buka puasa di kuih ke mana. Elok kan benda begini. Kerana boleh membawa kepada fitnah. Menyebabkan fitnah tadi. Benda yang kita kata memang niat bagus. Memang niat baik. Tapi bubuh body kita di tempat syubhah tadi. Yang menyebabkan jadi banyak benda fitnah berlaku. Akibat daripada tadi Nabi kata jauhi perkara ya syubhah. Jangan pergi buat dulu lagi perkara sebegitu kerana ia mengundang kepada kata-kata orang yang tidak baik tadi. Jadi samalah tuan-tuan, yang lain-lain lagi sama juga. Jangan membubuh tempat kita di tempat gelap. Jangan bubuh tempat gelap. Macam-macam orang syok kita di tempat gelap. Termasuk benda-benda yang boleh membawa kesamaran. Ubuh tempat gelak tu. Naruh saja mayang pula tempat gelak dalam sejik. Mayang pak ceroh ni lapu ada. Mayang sini. Ni mayang pak gelak. Mayang pula kiblat peti pitih depan. Tadi dak dak lalu orang tengok dak dak lalu. Nak mayang ke nak benda nampak pesannya. Sujud dekat dengan besi peti pitih tu. Lebih kurang. Ngetong pitih lebih kurang. Ini orang panggil duduk mayang ni. Kak tak ada subah orang panggil. Mayang molek ni. Depan tu imam ada. Mari sini tak apa. Tak. Ini kadang-kadang mayang sengelan cari pak gelak. Tak. Khosyok sikit pak gelak. Yelah khosyok tong pitih tu ada depanmu tu. Mengingat baik. Nak kata awak ini orang panggil subah. Subah. Jangan duduk bubuh. Pak gitu. Salah. Duduk main lama ke lipa orang. Pak orang tahu kasut. Main lama orang benda. Sahur omong lari ya. Tak main apa lilah, lilah, lilah kawasan tu. Syubah, syubah. Dia panggil syubah. Iaitu kita tak tahu. Tak ada alamat. Yang mengukuhkan bahawa dia ni nak curi dah apa. Kerana baru sudah mayang belaka kita. Buat-buat kita. Sebab itu hari ni banyak benda. Yang mana kita ni mengambil tindakan bubuh body di tempat syubah. Nyebabkan orang buruk sangka kita. Ini kena elokkan benda-benda sebegitu tuan-tuan. Bukan hanya di sejik kita, dalam kehidupan seharian pun sama juga. Lebih kurang saja. Kehidupan seharian pun sama juga. Duk main lilah-lilah depan tandas orang puan. Duk main apa situ? Kia pacar jambang orang lelaki saja banyak. Main situ lilah-lilah-lilah apa benda ni. Ini orang panggil syubhah. Dalam hal begini, elokkan. Dia nak sebut contoh malam ni pada habis situ je. Kerana terlalu banyak benda-benda yang hari ini orang kita kata dia adalah syubhah menimbulkan kesamaran yang akhirnya menjadi sebagai buah mulut orang dan buruk sangka berlaku antara sesama kita ni. Kau libatkan pakaian syubhah juga. Sekarang syubhah pakaian tertentu yang tidak layak dengan orang Islam. Patut orang Islam tak payah pakai pakaian gitu. Daknya pakai. Ini syubhah juga. Nak kata orang bukan Islam, dia nama Islam. Kat penalang Islam. Dalam tu pula tulis orang Islam. Tapi nak kata Islam pula pergi pakai kain baju orang bukan Islam. Ini antara perkara yang boleh membahaya kepada di kita ini. Banyaklah benda kalau bawa contoh syubhah bukan masalah wahkama Nabi sajalah malam ni. Dia termasuk antara tajuk kita ialah yang mana hasil perolehan kita tu bila mengandungi syubhah. Kita tinggalkanlah, ambil sifat warak semacam mana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala waswah ini tuan-tuan yang kita sebutkan tadi ialah kita waswah. Sama ada kita masih lagi duduk dalam taat kepada Allah ataupun dah buat maksiat. Itu dipanggil sebagai waswah. Kita duduk dalam taat lagi, duduk dalam mayang lagi ke ketubik dah mayang ni. Ini dipanggil waswah. Ada hak. Apa yang kita kesamaran itu tak jelas. Dia mainan diri kita saja. Kerana dalam mayang lagi tak bunyi, lagi tak bau, memang mayang tetap ada. Itu dipanggil waswah tu.
waswas, masuk ke dak ni takbir Allahu Akbar. Masuk takbir ada niat masuk ke dak. Dak susah niat masuk ke dak, masuk ke dak. Oh ni waswas. Kadang-kadang duduk dak baca Fatihah dak. Tubik mula. Tubik mula kih kerana niat masuk ke dak, masuk ke dak dak. Ah itu setengah. Waswas baca Ar-Rahman saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh tu waswas. 30 kali duk ulang situ. Nak kabo waswas tu dia panggil pada hamu baca orang dengar serema molek belaka dah. Nah, qori juara antarabangsa budak dia baca super gem. Nah. Ya mu duk waswas dak ada ara 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 dak mai. Ni nak kabo. Sama we salang pun be kurang. Nah. We salang pun sama juga. Salah asa 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 dak tu jadi dak apa jadi raya baru ni molek ada wi salang orang ulu pitih assalamualaikum bro ambil pitih lalu mayang jadi payah sangat eh raya mudah ngat wi salang jadi lalu ya mayang apa payah lalu assalamualaikum ini yang kita kata waswas ya duduk molek dah lalu ya was macam aga dak sedap. Lalu yang ambil keputusan tubik daripada keadaan molek dah. Ha ni orang panggil daripada sunnah bertukar kepada bid'ah. Ha asal Nabi kata mu duduk dalam mayang mu jangan tubik, yegi lawan Nabi yegi tubik juga. Padahal bunyi pondok bau pondok. Ini orang yang memilih waswas. Dia sebenarnya memilih jalan yang dicela dia tuan-tuan eh. Jadi waswas ini seorang itu yang mana dia kesamaran adakah masih lagi duduk dalam taat ataupun dalam maksiat ni. Ini contoh orang yang waswas. Maka dalam hal ini sepatutnya dia mengambil yang jelas iaitu mengikut kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau timbul masa waswas ambil hak jelas. Ambil hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, bila dah masuk dalam mayang bila dah baca dah setakat tu kira jadi dah ha, dah ayah susah-susah eh? Ha, nak ambil air mayang lain pulak pas basuh muka wasa dah rata tau pas basuh muka dah rata asuh dah adim tu selang pala dalam kolam dah wasa dah rata juga Allah ada ni hak waswas ambil cara Nabi sudahlah eh. Nabi ambil air mat yang tak ada lepas selang pala dalam kolam tak ada. Tak. Ini selang pala dalam kolam tak ada indah. Wasa tak kata. Ambil beldi pulak selang pala dalam beldi. Tak. Akis sakup pala dengan beldi. Wah panggil bomba mari. So oh, cabut beldi. Kih waswas punya pasal. Dia kata. Jangan ada buat nyusuh kita ni. Waswas benda tak boleh. Itu hak jelas dah mu ambil pakai basah lah tu. Ya, bila mu ambil pakai rata lah tu. Ha dia jadi basah waswas ni kok. Maknanya kita anggap macam dak ayah mayang dah dia tu. Orang waswas dak ayah mayang tu. Karena gila je hok basuh jadi dak basuh. Ya. Orang gila je basuh muka je kata dak rata. Ha. Orang waras kalau basuh muka memang basuh dah air. Ha. Kalau dak rata ni memang gila. Dia gila dak ayah mayang dah. Ayah mayang dia ke bukan mukallah dah. Ya. Apa tahap tu makna? Takbir main 30 kali dak dim tu. Mayang Jumaat orang mayang asar pula dak boleh takbir lagi dak. Oh ini kakak dia kata gila dak ayah mayang dah mung tu. Siapa tahap memang. Ini bahasa ang takbir masuk dah dia kata dak asar. Dak. Maya niat dia kata dah asuk. Duk susah kali duk takbir. Duk baca Fatihah susah. Ada masuk dalam tandas bersih sokmu kawasan kemaluan dia. Tau. Masuk dah. Air duk cucur air dah di luar habis. Sejeh-sejeh. Dia kata ada lagi wasa macam ke titik air kecil dalam tu. Wasa macam ada basuh dalam tu. Ini orang waswas. Hak gini dia celur. Oleh syariat kerana dia meninggalkan hak jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ambil jalan orang bid'ah yang keluar daripada tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah pada kita dalam hal ini tuan-tuan iaitu elakkan daripada waswas.
Ya, waswah jangan terlibat sama sekali. Eh? Alaulah yang syubhah, itu pun sama. Kita minta tinggalkan yang syubhah. Eh? Kerana orang yang meninggalkan syubhah, itulah sebenarnya jalan yang diajar oleh Nabi kita yang dipanggil sebagai orang yang warung ini. Setengah orang mengatakan bahawa syubhah ini menunjukkan agama belum sempurna. No. Syubhah menunjukkan agama belum sempurna. Kerana Nabi mari nak menyempurnakan agama. Yang halal dia kena terang. Yang haram dia kena terang. Ini buat apa ada syubhah lagi? Menunjukkan agama tak sempurna lagi. Ada gelonggong lagi. Ada lompang lagi antara celah-celah agama. Ini setengah orang. Dia buat dakwaan begitu. Kalaulah syubhah masih ada, maknanya Nabi mari ke dunia, balik kepada Allah, masih belum lengkap lagi agama dia. Dia tak terang belaka. Patut dia terang lah. Tak. Hukum tadi melibatkan perkara yang syubhah ini. Tak. Jadi kita kena ingat, bahawa perkara yang syubhah ini, dia bukan syubhah pada serema orang. Dia bukan syubhah pada serema orang. Agama dah sempurna. Wakama tadi bukannya syubhah pada Nabi dan semua orang Islam. Ada orang tahu wakama tu, ada orang tahu. Kalau tukar bawa, dia tahu jatuh situ. No. Nak kabur bukan semua orang ia berada dalam syubhah ini. Ada orang yang tahu hukum sebenar. Ha. Ini yang kita nak kawal bahawa Nabi SAW mari ke dunia kita ini, dia bawa lengkap tau. Dakwaan yang mengatakan bahawa ada lagi lompaan tepat gelonggong dalam agama kita yang tidak dijelaskan oleh Nabi adalah dakwaan yang salah. Kerana syubhah ini walaupun ada pada setengah-setengah orang je, tak serema orang syubhah lah ke? Ya? Tak serema orang yang syubhah. Ya. Ha, maknanya dia main belaga tepi kedai ko. Ya. Pergi kedai jual nombor ko. Boleh jadi syubhah. Tapi toke hok jual nombor dia tahu dah. Ya ni hari-hari ni dia main sini. Tunggu bini dia. Tunggu bini dia. Ya. Bukan apa, bukan dia belaga nak beli nombor. Dia tunggu bini dia situ. Bini dia kabur dah, jangan lari jauh. Ya. Itu yang kita kata bahawa orang tertentu dia tahu sebab apa orang tu duduk situ. Jadi jangan kita tak faham serema manusia kok. Syubhah belaka. Bapalah Haji Said duk main belaga tak. Tepi kedai apa jual arak tu buat apa. Kita jangan duk ingat serema orang tengok syubhah belaka. Ada orang yang tahu bahawa dia ni jelas. Dia duduk situ tak ada masalah. Antaranya hok jual tu. Hak jual tu hari-hari dia tanya sama muda. Haji ada apa ni? Duduk sini. Tupang teduh. Tupang teduh. Panas kat kalai. Dia tahu duduk. Kita hak tengok. Ni main arok buluk. Aku balik Haji nak bahan arok buluk tau. Arok buluk tak ada alkohol buluk tau. Kata ni macam-macam jenis. Jangan duk main hasubah ni. Jangan main hasubah. Bawa botol arok. Bawa botol arok. Arok tak ada alkohol. Tau. Lalu orang duk tengok. Bawa. Ni jadi syubhah. Syubhah waktu jangan duk bawa dulu lagi. Arok ada alkohol tak ada alkohol. Alkuat ada alkuat. Alkohol pun ikut ke dia lah. Jangan duk tebang bawa. Kerana syubhah. Orang tengok tu jadi masalah kita. Ini boleh menyebabkan benda-benda yang tidak bagus. Terutamanya menyebabkan kata-kata yang tidak sedap didengar. Sama lah. Dalam hal-hal lain. Kerana tu agama kita, dia suruh elok syubhah. Dia suruh nikah bo'ok. Dengan main ada kopang tu. Dia suruh nikah main kopang. Supaya tak ada timbul syubhah. Kalau mu ganda orang mana-mana, mu dok kabur korang, jadi susah. Menyebabkan syubhah. Kerana itu dia suruh, idribu ha, wa'linu ha, no. Ambil kata, iklankannya, wa'dribu bi dufuf, dan juga kataklah kopang, biar orang tahu. Tu nak elokkan syubhah. Gitu juga mulih anak, dia suruh wa'akikah. Supaya orang tahu ni anakmu bukan jumpa bulu betung.
Kamu jumpa tepi lokang, ni anakmu sungguh. Waktu suruh membelih kambing. Kerana kambing orang wahi. Ya. Membelih orang lain kan, orang tak wahi pula. Ya. Nah, dia nak kawah aku di sini, dia nak suruh elang, nasak, budak tadi. Agama kita, dia nak suruh elok dari perkara yang syubah kelabu asak ni. Yang ada ubuh dalam kelabu asak tadi. Oleh sebab tadi kita kata, bagaimana pentingnya bagi kita ini memahami bahawa kelabu asak ni bukan pada serema orang. Jangan tuduh sama kali agama kita ni ada gelonggong lagi, iaitu Nabi tak kabur hukum. Iaitu hak mana? Perkara yang syubhah. Kerana perkara syubhah, dia bukan serema orang syubhah. Ada orang yang tahu hukumnya, tuan-tuan. Kerana itulah Nabi SAW menyebut wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha kathirun minan nas, antara halal dan haram ada kesamaran. Nabi kata antara halal dan haram ada kesamaran, la ya'lamuha kathirun minan nas, yang tidak tahu ramai-ramai. Dia kata ramai tak tahu, bukan seluruh. Itu jelas hadis Nabi kabur tak tahu, sini bukan 100% tak tahu. Kasir, dia kata. Kasir, yang tidak tahu itu adalah kasir. Ramai-ramai. Dia nak kabur ramai yang tak tahu. Perkara yang kesamaran ni ramai tak tahu. Tapi bukan maksud serema tak tahu. Ha. Yang tak faham begitu. Kan itu hadis Nabi SAW yang lain memberitahu pada kita. Niwayat Imam Tirmizi, la yadri kathirun minan nas aminal halali hiya am minal haram. Ramai tak tahu. Ramai tak tahu, dia kata adakah halal ke ataupun haram. Dia kata ramai, bukan dia kata seluruh. Perkara syubhah ni makna seluruh manusia tak tahu. Dia tak kata gitu. Nabi SAW dia tak kabur bahawa semua orang tak tahu. Makna yang syubhah ini orang-orang yang jauh dia tak tahu. Orang yang menyiasat dia tahu sebenarnya perkara syubhah ni. Orang yang bidang dia, pakar dia, tahulah lu. Memang gitu, kita kata. Memang orang yang syubhah biasanya orang yang mana tak ada kemahiran memahami lah. Itu hak syubhah tu. Orang tak faham mana. Lagi hak faham, tak ada benda, tak ada syubhah. Tok bomo. Tok muding. Dia tahulah, dia tengok mu, dia tahu dah. Geliat, sakit kat mana. Nampaklah tak ada syubhah sikit. Mungkin dia pakar dah. Mu tengok, aku tengok mak ni kaki sakit ke bahu jalan nampak tewing gitu tau. Mu tengok mana? Bahu ke kaki mu tengok? Bahu ke kaki tau. Tak boleh nak baca, tapi mu wi ke tok muding tahu lah lu. Moga dia, puak reti apa panggil tau. Kita hak subah ni. Itu hak subah. Aku tengok mak ni nak kata gastrik ke dak. Cuma tengok gastrik ke dak. Tau. Ini bagi kita memang syubhah. Ada hari aku tengok puasa molek, ada hari dia kata gastrik. Kau mana seri mamak ni? Boleh ke tak? Kita mu doktor yang tahu lalu. Doktor tengok betul lah. Tahu dah mu ni gas je banyak. Gas sikit, terik banyak. Itu mari gastrik. Ini bahasa terik je banyak. Gas sikit. Jumpa ke doktor tahun lalu tak ada syubhah. Doktor tak ada syubhah. Punya memang boleh kemung dia jadi syubhah tu. Nak kawah pun syubhah. Dia menyerang kebanyakan orang. Nabi kata kathir. Dia menyerang kebanyakan orang. Maknanya yang tahu sebenarnya sikit aja. Dia memang gitu. Kita tengok dalam laporan-laporan berita hari-hari. Banyakannya syubhah saja. Syubhah. Orang yang tahu tu sikit sangat. Tuang dia yang tahu. Tau. Itu aku heran apa. Tau. Baru ni ke setahun setengah cerah ada. Apa benda masalah ni? Ke ada orang ketiga ni? Tau. Ke tak cukup piti? Mu memang syubah abak mu. Tak ada. Mungkin tanya tuang dia diri. Tuang dia tahu. Apa benda sebab? Apa benda sebab yang jadi cerak dia pun dia. Atau kau panggil bahawa Nabi kau barang syubah bukan serema orang. Mu yang tak faham bahawa serema orang kau syubah belaka. Kerana kismu syubah, orang lain pun syubah. Ada orang yang
tahu sebab yang sebenar adakah ia daripada halal ataupun haram. Jadi kalaulah perkara yang syubhat ini adalah perkara yang memang tak diketahui oleh mana-mana orang, nescaya Nabi dah akan kabur gitu. Ini menunjukkan bahawa yang syubhat ada orang tahu yang sebenar. Tahu sebenar, kira apa saja. Ya, tak kira lah. MS370. Tak. Macam-macam andaya. Syubhat tu. Tak. Pak tak ada bukti, tak ada bukti. Tak ada bukti. Nak kata jatuh atas tanah pun tak tahu. Tak. Jatuh laut pun tak tahu. Macam-macam dia bawa ayat macam pelik-pelik lah. Tak. Bawa jatuh dalam laut pun ada kok. Tak. Oh, jenis basaan bawa bubu pula. No, igak kapal terbang pun ada juga. Oh ya, dia pelik-pelikkan jadi kara, orang panggil kara syubhat. Tapi bagi orang tertentu mungkin ya ada pengetahuan bahawa benda ni jelas bagi dia tak ada syubhat. Boleh dia ada. Dan boleh dia ada dalam banyak-banyak negara ni, hebat-hebat satelit apa ni. Boleh dia ada ya. Kita kata tak ada syubhat pun bagi dia. Bagi kita syubhat. Ini yang disebut oleh Nabi kita, itu antara perkara yang syubhat ini ramai yang tidak mengetahuinya. Oleh sebab itulah Al-Imam Al-Khattabi menjawab kepada orang yang menyangka agama kita masih gelonggong, tak sempurna lagi kerana ada benda yang tak tahu hukum. Itu perkara yang syubhat. Dia jawab, dia kata apa yang mana setengah-setengah orang merasa syubhat terhadap sebahagian sesuatu benda, dia bukannya sebenarnya syubhat pada setiap orang. Kerana dalam setengah-setengah perkara itu memang dah ada penjelasan dalam hukum syarak. Ini yang mana kita boleh faham pada malam ini. Kita menjauhi perkara yang melibatkan pada syubhat supaya kita ini makin jauh dari yang haram. Kalau waswah waktu tak bagus waswah. Bila waswah, jangan terlibat dengan waswah. Jadi itu saja pada malam ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.